welcome back to Filda Channel. Kali ini aku mau ngajakin temen-temen cobain gerbang tol kota wisata. Ikutin kita terus yuk. Nah, sekarang aku baru mau keluar nih dari kompleksku. Jangan di skip ya. Oh iya, buat temen-temen yang belum like, jangan lupa like and comment. Nah, ada lampu merahnya sebelum kita masuk ke gerbang tolnya. Berapa sih biaya masuknya kalau lewat dari kota wisata ini? Ikutin kita terus ya, jangan di skip. Nanti aku info berapa biaya masuknya. Nah, kita udah mau sampai di pintu gerbang tol Nagraknya nih. Kira-kira berapa ya biayanya? Ikutin terus. Dan biayanya untuk saat ini masih 5.500 loh teman-teman. Nah, penasaran kan teman-teman ini nembusnya sampai di mana, bisa lewat ke mana aja? Ikutin terus ya, soalnya ini perjalanannya masih panjang banget. Ini sih sepanjang perjalanan tol di sebelah kanan dan kirinya keren banget loh teman-teman. Meskipun berbelok-belok tapi keren abis. Nah, saat lagi kita akan naik kayak jembatan gitu loh teman-teman. Nah, di bawahnya ini tuh ada sungainya. Terus di bawah adalah alternatif Cibubur.
Nah, kalau teman-teman lihat itu di situ ada GAC yang katanya untuk pusat mata itu loh teman-teman, sebelahnya lagi adalah Mitra 10 di seberangnya. Nah, ini tuh biasanya kalau di bawah itu kalau belum ada tol ini macetnya ya ampun kalau menuju ke kota wisata. Tapi sejak ada tol ini kita terbebas macet. Guys, kita udah sampai di dekatnya gerbang tol Jatikarya 2. Cepet banget kan guys. Biasanya kalau kita mau masuk ke gerbang tol Jatikarya 2 itu pun kita di jalan alternatif Cibuburnya itu macetnya minta ampun. Nah, dari sini kita bisa punya 3 pilihan rute. Bisa ke Bogor, bisa ke Antasari, ataupun ke Cimanggis. Kayak gitu teman-teman. Nah, sampai di sini perjalanan kita cobain gerbang tol Nagrak dari Kota Wisata yang terbaru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.